Salatullah salamullah ala toha rasulillah wa kulil mujahidillah di alil badriya Allah. Ih, bagus juga suara tigaku ah. Soalnya enggak pede aku ikut-ikut audisi kayak gitu. Kalau enggak apa enggak menang aku. Nah, kok enggak mama bangunin awas sahur. Lambemu itu enggak aku bangunin. Orang udah dibangunin kok. Ah, kau tidur kayak orang mati suri ku tengok bet. Antagonis sekali mama ini kayak ibu tiri. Kayak mana lawak ini, Mak? Puasa apa enggak ya? Puasa lah yang penting itu niat. Kau sekali enggak sahur aja udah ngeluh. Kok enggak mama siram awak pakai air? Pasti bangun aku. Kau tahu apa itu mubazir, ha? Daripada airnya untuk nyiram kau, mending ku siram topon sawit ini. Tumbuh besar, bisa ku jual buahnya, berguna tuh keluarga. Enggak kayak kau. Udah anaknya enggak sahur, dimarahi terus. Minggat pula aku ini. Minggatlah kau sana. Nyebrang jalan pun minta kawanin. Kok gaya kali kau minggat-minggat? Ngomong apa aja lu awak tadi, Mak? Mak, tapi kan semalam awak tengok Merlin baju baru loh, Mak. Kayaknya mahal-mahal. Is, mau juga lah Betty beli baju baru untuk lebaran nanti, Mak. Alah, gak penting lah itu pakaian paling mahal. Kalau untuk mama pakaian bagus, sesuai dengan duit kita. Kalau gitu beli lah, Mak. Yaudah nanti. Nantinya kapan, Mak? Nanti pas lebaran monyet. Jangan dilawan, Bet. Sabar, sabar. Orang tua tuh, sabar. Udah kau cuci dulu piring sana. Banyak kali cakap kau. Kau jaga rumah ya. Mau kemana rupanya, Mama? Mau belanja ke pinggir pasar sana. Kau cuci piring tuh ya. Ya, Mak. Sempet gak dicuci, ku tenggelamkan kau ya. Lengkap kali lah penderitaan awak ini. Udah gak sahur, disuruh nyuci piring. Oh. Apa naik pending kali kepala aku, Kak. Bengkoangnya berapa, Kak, sekilo, Kak? Min, kamu bawa dulu belanjaan mama, Min. Bisnis kamu sikit, biar sehat. Udah kayak kulit pasar anaknya dibuat. Sekalian aja aku kerja di sini, Ma. Kirim lah Marandu, mungkin ada lowongan di sini. Kamu lihat, Lin, mamanya Betty. Iya, aku rasa, Ma. Hei, Kak. Eh, Kak. Kemana, Kak, Me? Ini, Kak, mau belanja sikit aja. Ikan dencis, tempe, ya kalau lebih duitnya beli kacang panjang, ya kan? Kalau nggak cukup duitnya, beli kacang pendek lah, ya. Ah, itulah maksudku tadi, Kak. Oh, banyak kali belanjaan kakak, ya, sampai bawa bodyguard. Untung anaknya kawanku. Kalau nggak, udah aku mainkan juga orang tua sebiji ini. Iya, Kak. Ku beli semua ini untuk persiapan buka puasa besok. Datang, Min, kakak besok. Aja abang sama Betty, ya. Iya, Kak. Kalau sempet aku datang. Nggak mesti bawa undangan, Kak. Nanti nggak bisa masuk pula aku ke rumah kakak. Enggak, ah. Rumah kitanya itu. Ya kan memang gitu bahasa basinya, Kak. Datanglah besok ya, biar rame. Soalnya aku baru dibeliin baju baru sama mamaku. Mau aku pakein itu besok buka puasa. Mau pamer aku. Udah dibeliin Betty baju raya, Bu? Belum ada bajunya sepasang pun. Cuman ibu lagi nabung ini, Lin. Untuk beli baju lebaran si Betty, Bu? Enggak, ya untuk umroh lah. Ih, lama terkumpul duitnya itu ya? Ya inilah, Kak. Pelan-pelan ku tabungin. Dikit-dikit kan menjadi bukit, ya kan? Memang pengen kali lah aku ibadah di sana, Kak. Enggak ya. Semoga tercapai umroh kamu ya. Amin. Semoga terkabul lah ya, Bu ya. Niat baik datangnya baik juga, kok, Bu. Amin. Amin, amin. Ya Allah. Pulanglah dulu kami ya. Besok jangan lupa datang ya. Bawa abang juga, Kak. Oh iyalah, aku sempetin lah besok datang kalau ada waktu ya, Kak ya. Ayo lama lah. Ayo, Lin. Bujur, bujur. Weh, weh, weh. Iya, iya. Hati-hati, Kak. Awak nyuci piring kotor nih ah. Lama-lama bisa nyari piring juga awak nih. Dari tadi nih megang piring aja. Kok belum pulang mama ya? Lama kali pun tidur aja lah awak. Ma, kok gak nyuntil mama? Biasa adanya merah-merah di bibirnya itu. Eh, kan puasa. Oh, belum puasanya ini. Ih, kan pikir. Mekuakel abang pengemis itu ya? Jangan kasihan-kasihan kali, Ma. Bisa aja ini prank. Entah pun dia lebih kaya daripada kita. Ih, nggak boleh kamu gitu. Kasih nih, Min. Ya, banyak kali nih, Ma. Nanti dibikinnya pulang tuh main time zone. Enggak ya, kasih aja, Min. Karena kalau kita sedekah, pasti dilipat gandakan sama yang di atas. Kasih. Ini, Bang, dari mamaku. Sehat-sehat, abang ya. Makasih, adik. Semoga adik banyak rezeki dan ibu sama adik bisa berangkat umroh. Amin. Ih, gara-gara bapak itu mama pengen kali lah umroh ke sana. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng ya, Lin. Amin. Tenang aja, mama. Tiap malam aku berdoa biar bisa kita pergi umroh. Ya. Baiknya kau nakku. Kau doakan mama sama mamu bisa umroh bareng ya. Oh, Ema. Awas kau nampak abang punya rumah sama punya mobil ya. Ah, bang. Jemput aku nih Alphard ya. Ya. Di ini, pinggir jalan. Ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ih,
Sunyi kali rumah ini, ah. Ih, capek kali aku keliling pajak itu, ah. Belanja kayak gini aja, pegel kakiku. Eh, nonton acara gosip lah, siapa tahu ada aku. Ih, mantap kali lah ini. Beli baju dapat hadiah umroh, pas kali ah. Bet, oh Bet. Apa sih, Ma? Orang lagi tidur pun dibangunin. Orang tadi udah gak sahur, disuruh-suruh aja. Lemes badanku loh. Kau mau baju baru enggak? Ih, mau lah, Ma, mau. Coba aku ajarkan dulu, Mama, beli baju di aplikasi Jilingo. Di situ aja kita beli baju murah. Yeay, makasih ya, Ma. Sayang kali lawak sama Mama. Kalau disuruh enak aja cepet kali kau. Kita lihat bajunya ya, Ma. Nah, kayak gini kalau Mama mau belanja, terus jangan lupa masukin kode promonya, Ma. Oh, gitu. Nah, Mama belanja seperti biasa, lalu ketik umroh di kode promo. Allahu Akbar, Allah. Udah buka puasa, Nae. Nggak terasa, ya. Udahlah, nanti dulu kita belanjanya. Nanti kita sambung lagi tuh, ya. Yo, buka dulu, buka dulu, buka dulu. Curah lo, ih kangen aku keinget masa muda. Kak, jenari kame. Kak, mau pulang kak, dari kedai tadi aku baru beli sodium lauryl sulfate. Apanya itu? Sabun. Iya, kembilang sabun dari tadi udah selesai ya. Kenapa harus ada istilah kak? Maklum lah kak, namanya aku pernah di Uruguay. Jauh kali kamu di sana, ngapain kak? Mimpi pas tidur. Umuris kali kamu sekarang ya. Sinilah dulu singgah kak, bentarnya, ih macam gak kenal aja. Mari Min. Boleh lah kak, panas sekali nih, meltet aku. Apa itu meltet? Meleleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Min, masuk, masuk. Berantakan gini rumah kita. Maklum ya, bekas anak kosnya aku. Iya kak, gak apa-apa lah. Semua umat juga udah tahu kok kakak mantan anak kos. Banyak kali pakai Jilingo kakak ya, Ii. Pasti habis banyak kakak beli di situ kan? Cel? Enggak lah kak. Lagi ada diskon Ramadan sampai 95% untuk semua produk di Jilingo. Lagian pun aku suka belanja di Jilingo kak. Selain ada diskon, ada juga hadiah umrohnya. Ih, memang pingin ya aku dapat umroh itu kak. Semakin sering kita belanja, semakin besar kesempatan dapat umrohnya. Oh gitu ya kak? Iya. Yaudah aku pulang dulu ya kak ya. Mau siap-siap untuk acara buka puasa nanti. Weh. Tahu kamu jalan keluar? Alah, macam besar aja rumahnya, kepleset pun aku udah sampai depan pintu. Eh, kecil juga ya rumah kam. Iya. Gua mah hado ya. Oh alah, ketinggalan sabunku kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Maju aja gitu kerinan, nanti bapak tuh orang sini yang tukur kamu TV, biar tuh kamu mode-mode, iya bengkek ya. Mana ya semua orang ini tah? Udah kita tungguin dari tadi sampai bekerak kita di sini pun enggak datang-datang. Enggak tahu aku Jo lagi sibuk beli baju orang itu kutengok semalam sibuk kali pun. Ih, maruk kali ya, sama aja kayak kau tah. Udahlah, daripada kita capek nungguin orang itu gak jelas, mending kita main tebak-tebakan, yuk. MKLA. Apa itu? Mau kali lah aku. Pau. Apa itu? Pau. Oh iya, pau kali aku ya. Ngapain tangan kau? Kan kita main tebak-tebakan, bukan main nama-nama buah. Betulan pau kok ya. Ih, panas sekali harinya, beku aku. Hujan salah panas, salah ngomel. Ini pun dari dulu kereta aja yang dipegang, gak ada jalan pikirannya. Ah. Selamat siang. Siang-siang, tapi jangan kau tabrak juga lah. Ku sekak pula kau nanti di sini. Maaf bu, pening kali kepala ku. Begadang aku tadi malam, kena puasa ini lagi. Betul ini rumah Bu Berta? Iya, aku orangnya. Kenapa rupanya? Siapa iku dek? Curiga aku. Begini bapak, ibu. Saya mau nganter paketan untuk Ibu Berta. Oh, ini pesananku dari Jilingo ya bang? Iya bu, ini paket dari Jilingo. Belanjaan ibu banyak juga ya. Semoga ibu bisa menang hadiah dari Jilingo ya. Karena ibu belanjanya sebanyak ini. Amin, karena lagi ada diskon besar-besaran di Jilingo bang. Dan aku juga pengen menangin hadiah umrohnya. Makanya aku belanja banyak di Jilingo. Yeay, akhirnya pakai baju baru juga awak ma. Udah seneng hatimu kan Bet? Biar kau tahu kasih sayang ibu tuh sepanjang masa. Makasih ya mama cantik. Semoga kebaikan mama dibalas Allah. Ii, manisnya lah mulut kau itu. Amin kan lama. Amin. Untuk aku eneng deh. Aku tipikal istri yang pengertian bang. Gak mungkin lah aku lupa sama penampilan abang. Ini udah aku beliin tuh abangnya. Makasih ya dek. Kayak gini aku cinta tenanan baik gue. Kayak cinta pandangan pertama. Sih. Pandangan pertama
awal aku berjumpa. Ya. Bagus sekali suara abang ku dengar. Kenapa nggak jadi koki aja, bang? Kalau jadi koki, seharusnya jago nyanyi jadi penyanyi lah. Cemana ya adik ini? Ku tanya dulu sama abang. Koki masa di dapur sambil nyanyi nggak, bang? Ada sih memang. Ya udah, makanya jadi koki. Udah agak lain keluarga ini kuperhatikan, bang. Ya udah ya, kita cobain bajunya ini. Nanti sore kita pakai langsung ke acara buka puasa ke rumah mamanya Merlin. Yo bet yo, yo bang. Yo Maya. Yo yo yo. Udah saya pamit dulu ya, bu. Selamat pakai baju baru dari Jelenggo. Iya bang, makasih ya. Motorku mana ya ini? Kayak begadang kok ah. Waalaikumsalam. Ah, masuk dia habislah makananku ini. Eh, ada keluarga Betty. Ih, makin cantik kakakku tengok ya. Iya, 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 ya, emasnya itu bajunya cantiknya. Iyalah kak, cantik nggak aku, ha? Cantik nggak? Hah? Udah kayak Pevita aku kak, kau tengoklah kacamataku nih. Bet, foto bapak Bet. Oh, bapak minta foto. Satu, dua, cekrek. Iya, satu, mantap. Dua, cekrek. Dapat. Ini jijik kali kalau gaya kamu, Bet. Sok cantik kok selfie-selfie di sini tuh. Eh, mak, tengoklah dulu orangnya itu. Bagus sekali bajunya, kan? Kayak pernah lihat di TV aku. Eh, iyanya? Baru ingat mama. Ele, taunya aku apa yang kakak bilang. Pasti kakak bilang aku cantik kan? Ih, semua udah tahu kak. Tengok nih, ha. Ha, udahlah kak, jangan ngomong cantik, nanti aku batuk. Itu kan? Cel, kapan pula aku bilang kakak cantik? Bajunya yang aku bilang cantik sama kacamatanya, antingnya. Kalau kakak biasa aja, kayak mama-mama biasa. Iya, perasaan kali lah ibu. Pantes lah ada istilah sok cantik. Kayak gini rupa coraknya. Yaudah mas, lalu kita yuk. Mari, mari, mari. Bentar lagi buka puasa. Yo, 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 yo. Iya, agak gelap rumah orang ini memang, mbak. Ah, pernah tenang nih ke makanan nih. Nah, gini agak terang. Bu, boleh dihabiskan ini, bu. Laper kali awak. Boleh, naku. Tapi nanti tunggu ajan. Kalau nggak tunggu ajan, curi setat kok namanya kalau makan duluan. Biar kau tahu, aku yang bantuin masak ini tadi, Ben. Jadi hilang selera makan kulin. Ini udah makan gratis, kok banyak kali komplain. Eh, kamu tuker baju undu di Jelenggo, ya? Iya, kak. Tapi kakak belanjanya nggak sebanyak aku, kan? Soalnya pengen kali aku dapat hadiah umroh itu. Pengen kurasa ibadah di sana. Eh, siapa bilang, Kak? Karena aku tahu lah ada hadiah umrohnya di situ, makanya aku belajar banyak. Eh, nakku, bisa kalah kita sama mamanya Betty kalau kayak gini ceritanya. Banyaknya dia belanja. Makanya, Ma, besok kita belanja lagi yang banyak biar makin besar kesempatan Mama untuk menang umroh, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, wes ajan. Yo, yo, buka sih. Engko ae cerita umroh ne, ya. Niat baik pasti terkabul ke. Yo, yo, mangan, mangan, mangan sih, mangan sih. Nah, kali ayam nilin. Tony, yo. Enak kali, Lin, memang. Di sini ayam, ada tempe. Makan, Pak, silakan, silakan nih, ya. Penak tenan iki rek, cendole. Belanja versi Mak Betty di Jelenggo. Nantikan BTS-nya di channel Jelenggo.